Assalamualaikum gamers, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel saya, channel Prabu Semi, bersama dengan saya Prabu Semi. Salam Pajajaran. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat blueprint equipment menjadi equipment, dan mudah-mudahan itu bisa mendapatkan special talent. Oke. Sebelum kita lanjut video ini, saya mohon dukungannya. Tolong klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video. Dan jangan lupa like, share, and comment. Oke. Terima kasih. Yuk, kita langsung saja. Nah, di sini saya berencana untuk membongkar gatekeeper shield kepunyaan Konstantin, kemudian Richard. Ya, harapan saya ketika saya bongkar dan saya tempa lagi, saya bisa mendapatkan special talent. Semoga, amin. Oke, langsung saja kita mulai. Semoga segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, kita bongkar dulu. Oke, kita bongkar dulu. Punya Konstantin. Kita bongkar. Nah, di sini saya sudah memiliki 9 gatekeeper shield, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dapat special talent. Baik, sekarang kita tempa dulu menggunakan ini, sub long sword. Dan saya mencoba peruntungan di ketiga, ya, di ketiga tempat saya akan mencoba untuk gatekeeper shield, semoga dapat. Oke, ini tempat yang pertama. Langsung dapat. Kalau langsung dapat begini, berarti kita ulang lagi dari awal. Terbongkar. Dan ini menjadi penempaan pertama kembali, ya. Satu. Oke. Kita bongkar. Dua. Kita bongkar. Oke. Ini penempaan ketiga. Kita akan coba dengan gatekeeper shield, semoga menjadi special talent. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa. Kita bongkar. Ini penempaan keempat. Semoga menjadi special talent. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali bongkar. Oke, ini penempaan kelima, ya. Ini penempaan kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Oke.
Ini penempaan ke-6 nih. Ya, ini penempaan ke-6. Semoga jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, itu dapat. Berarti kita sudah buang tuh. Kita sudah buang 4 ya. Ya, kita sudah buang 4. Kemudian kita akan coba rikat ya. Mana tuh? Oh, ini dia. Kita akan bongkar rikat. Oke, sudah menerangin. Jadi itu penempaan yang keenam ya. Kita jadi special talent. Kemudian ini kita ulang lagi. Ini penempaan yang pertama. Penempaan yang kedua. Dua jadi. Dua dia jadi rupanya. Oke, ini kita bongkar lagi. Karena dua ini sudah jadi, kita kembali ulang penempaan pertama. Bongkar. Penempaan kedua. Bongkar. Penempaan ketiga. Bongkar. Penempaan keempat. Bongkar. Nah, ini kalau misalkan penempaan kelimanya juga kita masih belum dapat, maka peluang kedepannya akan besar untuk dapat special talent. Oke, semoga dia nggak keluar. Astagfirullahaladzim, dia keluar. Di penempaan kelima berarti ya. Oke, kita bongkar. Berarti kita mulai lagi dari awal. Satu, dua, tiga, tiga keluar. Yang dua. Kemudian lima, sekarang tiga. Kemudian dua, kemudian di lima, sekarang tiga. Saya keluar saudara-saudara. Nah, ini berarti
Kita coba di 4 ya, kita coba di 4 deh. Ya, kita coba di 4 ya. Oke. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan dia 2, 5, 3, 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebentar. Ini yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ketujuh. Ini yang ketujuh. Semoga dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ini terakhir nih. Ini kalau nggak dapat nggak bisa kita bongkar. Ini kelapan. Ini kalau nggak dapat nggak bisa kita bongkar. Ini yang kelapan. Ini yang kelapan. Oke. Terus menerang-menerang. Oke, demikian video hari ini. Saya sangat senang apa yang saya inginkan terkabul. Kedua gatekeeper shield milik Konstantin dan Richard sudah mendapatkan special talent. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, saya sangat senang. Oke, demikianlah video hari ini, demikianlah penjelasan dan pengarahan tips dan trik dari saya agar kita bisa mendapatkan special talent. Semoga sekiranya video ini bisa berkenan dan bisa memberikan inspirasi bagi kalian agar kedepannya kalian memiliki kemudahan juga mendapatkan special talent. Amin. Oke. Jika ada kritik, saran, dan komentar, jangan sungkan untuk menulis semuanya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.